Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, mau cari belanjaan guys. Siapa tahu ada kedai buka guys. Susah sih nih cari belanjaan guys. Ini jalan-jalan ke kampung ya. Namanya Kampung Taman Surabaya Indah guys. Ini suasana lockdown semuanya, jadi sepi nih. Ini hari yang ke-28 guys. Masih sepi guys keadaan guys. Panas-panas sih guys. Di sini udah jam 4 nih guys. Oke guys, tolong bantu like, subscribe. Ya, jangan lupa di-subscribe ya. Yang sudah subscribe, ucapkan banyak terima kasih ya. Salam dari kami Plat R7 Channel. Aduh capek guys. Udah dulu ya guys. Bye. Oke guys, ini guys kita kesana jalan kaki ya, jarak sekitar 1,5 kilo nih guys. Tapi nggak ada masalah, jarak nggak jadi masalah. Sebab di sini kan cari aman. Nanti kalau keluar itu susah lagi, di jalan banyak blok polisi. Setelah itu sebab kan juga nggak punya masker juga mau keluar. Sini masker susah guys, cari masker tuh nggak ada lagi sini cari. Mana-mana nggak ada lagi cari masker. Jadi mungkin warung di sini buka ya ini karena warung langganan dulu lama tidak buka, entah kenapa. Ada di depan sana kita sambil jalan-jalan guys, daripada diem aja di rumah kan, sambil olahraga. Di sini banyak guys jual obat-obat Indonesia. Banyak juga ada snack Indonesia juga di sini karena yang punya orang Indonesia langsung guys. Jalan ke depan sana. Ini kami orang bertiga guys, yang dua ke depan sana sebab takut ada polisi, jadinya jalannya sendiri-sendiri gitu guys. Jaga jarak gitu secara individu. Enggak boleh jalan rame-rame sebab sini banyak yang kena tangkap rame-rame gitu guys. Ke depan sana guys. Banget kampungnya nih guys, udah sepi, asri lagi sini, tapi nggak apa-apa sini aman guys. Oke guys, sudah dulu ya, sudah nampaknya sudah kelihatan itu. Takut orang yang punya kedai nggak mau diambil gambar, ini aja ya, nanti ambil sedikit aja gambarnya. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe.